Halo, Gabriel petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Gabriel di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia. Yang mana untuk di channel YouTube Sonaki Indonesia kita selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terkini pada kondisi harga cabai maupun tomat dari mulai informasi untuk harga cabai maupun tomat dari para petani atau yang biasa e, untuk e, harga transaksi atau harga jual petani masuk ke tenggula atau ke langsung lapak pasar maupun ke pedagang pedagang yang ada selain itu juga kita juga selalu menginformasikan untuk harga harga lapak maupun kondisi harga cabai maupun tomat di tingkatan eceran jadi biar nanti untuk kedepannya para bos petani atau para petani eh, cabai maupun para petani tomat serta para pedagang maupun pelaku bisnis cabai dan tomat yang berada di seluruh Indonesia tidak ketinggalan serta langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga yang mana terkadang berubah-ubah untuk kondisi harganya eh, langsung saja di subscribe channel youtube sonagi indonesia biar langsung tahu untuk informasinya seperti pada kondisi serta informasi untuk harga pada cabai maupun tomat pada hari ini, yang mana untuk kondisi harga cabai maupun tomat dari para petani pada hari Jumat untuk tanggal 26 April 2024. Kondisi saat ini untuk harga tomat ada sedikit e, penurunan Yang mana untuk kondisi harga dari para petani pada tomat yang mulai menurun Karena begitu banyaknya yang panen tomat Sehingga menyebabkan e, di pasar pun e, harga tomat e, kembali adanya penurunan Tapi harga tomat pada saat ini masih cukup lumayan bagus Karena harganya mulai dari 5.000 rupiah per kilogramnya Hingga 10.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga tomat sayur dari para petani Kemudian pada kondisi harga cabai Dari beberapa jenis maupun varietas pada kondisi harga cabai yang mulai merangka naik lagi Karena saat ini pada harga cabai hijau keriting Harga rata-rata dari para petani pada cabai hijau keriting mulai dari Rp15.000 per kilogram hingga Rp24.000 atau Rp25.000 per kilogramnya pada harga cabai hijau keriting. Kemudian pada kondisi harga cabai merah keriting yang terus merangka naik karena saat ini untuk harga cabai merah keriting eh, harga dari para petani harganya mulai dari Rp22.000 per kilogramnya hingga Rp33.000 per kilogramnya untuk kondisi harga cabai merah keriting dari para petani. Tapi rata-rata untuk para petani, eh, untuk yang eh, kebanyakan yang jual untuk harga cabai merah keriting rata-rata di angka 25, 26 hingga 28 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian pada kondisi harga cabai besar. Untuk cabai hijau besar, harga dari para petani pada cabai hijau besar harganya mulai dari 18 ribu rupiah per kilogram hingga 28 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini. Dan untuk yang cabai merah besar yang juga terus merangkak naik, karena kondisi saat ini untuk harga cabai merah besar, harga dari para petani rata-rata mulai dari Rp25.000 per kilogramnya hingga Rp35.000 per kilogramnya untuk kondisi harga cabai merah besar dari para petani, terus pada kondisi harga untuk cabai rawit. Untuk jenis pada cabe rawit memang cukup lumayan banyak. Ada juga yang kondisinya belum ada kenaikan, ada juga yang mulai merangkak naik. Seperti saat ini untuk kondisi harga cabe hijau rawit hijau, kondisi saat ini untuk rawit hijau harga rata-rata dari petani mulai dari 8.000 hingga 17 atau 18.000 rupiah per kilogramnya dari petani. Terus pada harga cabe rawit cakra atau cabe rawit putih lokal yang mana untuk harga cabai rawit cakra mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya dari para petani dan untuk yang cabai rawit merah yang mulai merangka naik kembali saat ini untuk harga cabai rawit merah harga dari para petani mulai dari Rp15.000 per kilogramnya hingga Rp22.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabai rawit merah dari para petani Selain harga pasokan kita juga selalu menginformasikan untuk harga eceran atau untuk di tingkatan para konsumen pada kondisi harga di pasaran mulai dari kondisi untuk harga eceran pada tomat. Untuk saat ini pada harga eceran untuk tomat pada tomat rata-rata untuk harganya masih Rp26.000 per kilogram untuk harga eceran rata-rata. Terus harga eceran tertingginya masih Rp35.000 per kilogram. Kemudian pada harga tomat untuk harga terendah untuk harga ecerannya masih Rp15.000 per kilogramnya untuk kondisi harga eceran pada tomat hari ini. Terus pada kondisi harga eceran untuk cabe merah keriting yang mana pada cabe merah keriting harga ecerannya juga masih cukup lumayan tinggi. Saat ini harga rata-rata ecerannya masih Rp52.000 per kilogram. Kemudian eceran tertingginya di angka Rp90.000 per kilogram pada cabe merah keriting. Harga terendah untuk ecerannya masih di angka Rp26.000 per kilogramnya pada hari ini. Selain pada cabe merah keriting untuk cabe merah besar saat ini harga eceran rata-ratanya juga masih Rp70.000 per kilogram bahkan harga tertinggi untuk di tingkatan eceran masih Rp120.000 per kilogram untuk cabe merah besar saat ini harga terendah juga masih cukup lumayan tinggi karena masih Rp40.000 per kilogramnya pada hari ini Kemudian untuk kondisi harga cabai rawit merah di tingkatan eceran juga harganya masih tinggi. Harga rata-rata dari ecerannya masih Rp 54.000 per kilogram. Harga tertinggi mampu mencapai Rp 90.000 per kilogram. Kemudian harga terendah yang mana ini biasanya langsung ke konsumen untuk harga terendahnya di angka Rp 35.000 per kilogram pada harga eceran cabai rawit merah. Dan untuk yang terakhir pada kondisi harga eceran untuk cabai rawit hijau. Sama seperti cabai rawit merah, kondisi untuk harga eceran pada cabai rawit hijau juga masih cukup tergolong tinggi. Saat ini harga rata-rata untuk di tingkatan eceran pada rawit hijau masih Rp50.000 per kilogram. Harga tertinggi untuk di tingkatan ecerannya juga Rp70.000 per kilogram. Harga terendah atau harga yang biasa diterima ke konsumen masih di Rp 37.000 per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit hijau pada saat ini. Informasi e, untuk harga cabai ataupun tomat dari petani, kita juga selalu menginformasikan pada kondisi harga yang masuk ke lapak pasar atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat yang kita informasikan di setiap hari, seperti pada kondisi hari ini, untuk harga yang masuk ke lapak pasar, untuk cabai merah keriting. Uh, mungkin ada penurunan pada kondisi saat ini pada harga pasokan untuk cabai merah keriting uh, Penurunannya hanya sekitar 1000 rupiah per kilogram Harga masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Harga rata-ratanya masih mencapai 23.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga pasokan pada cabai merah keriting Kemudian pada harga cabe merah besar yang terus mulai merangkak naik lagi. Saat ini untuk cabe merah besar naik lagi untuk kenaikannya sekitar Rp2.000 per kilogram. Harga pasokan cukup lumayan tinggi pada cabe merah besar. Kondisi saat ini untuk harga pasokannya mampu mencapai dengan harga Rp40.000 per kilogram pada harga cabe merah besar. Untuk kondisi harga cabe rawit ada sedikit lagi penurunan untuk harga cabe rawit merah. Untuk rawit merah turun sekitar Rp3.000 per kilogram. Harga pasokan pada cabe rawit merah untuk kondisi saat ini masih cukup lumayan, sekitar Rp25.000 per kilogramnya untuk harga pasokan pada cabe rawit merah. Terus pada harga cabe rawit hijau. Untuk rawit hijau harga pasokannya lebih tinggi dibanding harga pasokan untuk rawit merah karena untuk penurunannya hanya sekitar rp rupiah per kilogram. Harga untuk pasokan cabai rawit hijau masih di angka Rp27.000 per kilogram untuk harga pasokan pada cabai rawit hijau. Dan pada kondisi harga tomat yang masih cukup lumayan tinggi, meskipun ada penurunan sekitar Rp2.000 per kilogram, harga untuk pasokan tomat masih di atas Rp20.000 per kilogram. Untuk harga pasokan rata-rata atau harga yang masuk untuk rata-ratanya masih mencapai Rp23.000 per kilogram pada harga tomat di pasar.